ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضرات جماعة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah mukjizat dan kekuatan zikrullah. Dulu mata manusia hanya memandang tanaman-tanaman yang hijau, tapi hari ini memandang pemandangan limbah, asap, kotor, pencemaran. Dulu telinga manusia hanya mendengar kicau burung, suara yang merdu, bacaan tilawatil Quran, tapi hari ini telinga mendengar sumpah serapah, caci maki, hiruk pikuk kota besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, manusia dalam keadaan amat sangat kritis. Oleh sebab itu semakin besar kota metropolitan, kota yang megah dan mewah, tapi kering secara spiritual. Di Eropa, di Amerika, tumbuhlah rumah-rumah spiritual yang menawarkan spiritual palsu dengan slogan luangkan waktu Anda 15 menit dalam sehari untuk bermeditasi, maka Anda akan mendapatkan ketenangan batin. Rumah-rumah spiritual itu penuh dengan berbagai macam variasi model dan caranya yang ditawarkan oleh mereka yang menjual ketenangan palsu. Dan jangan sampai orang Islam terikut dengan apa yang diajarkan dalam rumah spiritual palsu. Karena kitabnya yang asli, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Bila orang mengatakan dengan bermeditasi, dengan beryoga, dengan mengikut apapun namanya dia mendapatkan ketenangan, maka ketenangannya itu adalah ketenangan palsu. Bila dia mengatakan setelah ikut ini saya merasa tenang, maka narkoba pun juga mendatangkan ketenangan, zina pun juga mendatangkan ketenangan, tapi ketenangan yang parsial dan temporer. Ketenangan hanya datang dari Allah. Tempat ketenangan adalah hati, dan hati bukan punya manusia. Hati yang sudah ada dalam diri manusia sejak ia dikandung oleh ibunya, tapi bukan milik manusia. Berapa banyak orang yang merencanakan ketenangan, tapi dia tidak tenang, karena ketenangan datang dari Allah, dan Allah yang akan menurunkan ketenangan. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, wahai engkau pemilik hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna falahum kami ala zikrika, supaya selalu mengingatmu. Mengapa minta supaya hati selalu mengingat? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Maka jangan terjebak pada ketenangan palsu, jangan terjebak kepada ajaran yang bukan dari Allah. Ikutlah, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan ketenangan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, siapa yang mencari ketenangan, mencari jalan, mencari kebenaran, mencari cahaya lain dari yang dibawa oleh Muhammad, falain yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Apakah itu dari Socrates,
Parmenos, Aristoteles, Thales, semuanya berasal dari pikiran. Relatif, bisa benar, bisa salah, tapi dia bicara bukan dari akalnya, bukan dari pikirannya, dia bicara kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawanya? 'Allamahu syadidul quwa, dia yang memiliki kekuatan. Malaikat Jibril ada di salam, dan kita mengikuti apa yang diajarkan. Segala yang kita lakukan adalah dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir adalah orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir adalah orang yang mati. Selama ini bila kita ditanya, siapa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah yang makan. Makhluk hidup adalah yang menerima respon. Makhluk hidup adalah yang bergerak. Itu kata orang yang mengkaji ilmu hidup, biologi, ilmu hayat. Tapi dalam hadis Nabi dikatakan, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, wal ladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah, kama sidil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Bila kita berzikir, maka kita sedang hidup. Bila kita lupa, maka sesungguhnya kita sedang mati. Berapa banyak, berapa kali, berapa lama kita serumah dengan mayat-mayat yang bergelimpangan, satu kantor dengan mayat, dengan orang mati. Oleh sebab itu, inna kala tusmi'u summa, engkau tidak mungkin dapat membuat orang mati itu bisa mendengar, karena sesungguhnya dia hanyalah jasad-jasad yang berjalan, rohnya sudah lama mati, karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika bangun dari tidur, kita langsung mengikatkan, mengkonekkan pikiran kita dengan Allah, langsung mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitu kita bangkit, bangun dari tempat tidur, kita masuk ke tempat najis yang kotor dan berbau, yang dikatakan sebagai tempat setan, tapi kita ingin mengikatkan diri dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selesai berwudu, kita tidak tahu bagaimana bentuk wajah kita, maka kita ingin melihatnya, merapikannya, membersihkannya. Saat melihat wajah itu pun kita mengingat Allah. Allahumma ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbaiki bentuk fisikku, fahassin khuluqi, maka perbaiki akhlakku. Karena ada keseimbangan antara wajah, antara bentuk fisik, antara tubuh, rambut, mata, telinga dan kaki dengan kebaikan akhlak. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara zahir dan batin, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual. Itulah seorang muslim. Dia langkahkan kakinya ke tempat bekerja, dia tetap mengingat Allah. Dia langkahkan kaki kanan, dia katakan bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalaulah pedagang itu mengingat Allah, maka tidak akan ada pedagang yang menyuntikkan pemanis buatan ke dalam buah yang akan dia jual. Kalaulah pedagang itu mengingat Allah, maka tidak akan ada permainan timbangan, takaran, ukuran penuh dengan kepalsuan. Kalaulah pegawai itu mengingat Allah, hatinya tak putus berzikir mengingat Allah, tidak akan ada maaf, tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada keluyuran di luar kantor pada jam-jam bekerja. Karena dia ingat bahwa dia sudah makan uang rakyat, dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin itu berzikir mengingat Allah, dia tidak akan aniaya rakyatnya, karena dia akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, semua akan disoal, semua akan ditanya. Pikirannya mengingat, hatinya merenung, maka tidak pernah sedetik pun dia lupa dan alpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia melihat kilat menyambar, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa yusabbihu bihirrahmu wa bihamdi. Subhan, maha suci dia. May yusabbihu bihirrahmu. Planet, matahari, Saturnus, Venus, Jupiter, semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Oleh sebab itu, ketika apa yang dia pandang, dia katakan masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dia katakan subhanallah,
masjid kecil bukan ibadah. Di tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa adalah ibadah. Sedangkan di tempat bekerja, di pasar, di mall bukan ibadah. Dalam Islam semua adalah ibadah, hanya saja berbeda. Ada yang makruh, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah, ada yang membatalkan, tapi ada yang bernilai ibadah. Maka orang yang berzikir mengingat Allah pagi, petang, siang dan malam tak pernah luput, zikirnya tidak pernah terbatas ruang masjid, zikirnya tidak pernah terbatas di dalam solat, sampai-sampai dia berzikir dalam setiap posisi dan kondisinya. Siapa dia? Alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang mengingat Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim bahkan ketika berbaring sekalipun, saat akan menutupkan mata dia tetap juga mengingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut, tidak pernah dia lupa, karena dia sadar ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, yang akan dia ucapkan adalah afdhalu dzikri sa'abdul dzikir la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Kalimat tani, dua kalimat. Khafifat tani al-lisan, ringan diucapkan lidah. Sakilat tani fil mizan, tapi dapat memberatkan timbangan amal pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Kata-kata zikir, tapi tidak hanya itu, ada kata zikir bentuk yang lain. Istighfar juga zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sedang berada menajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan di depan rektor, dia bukan di depan menteri, dia tidak di depan presiden, tapi dia sedang berada di hadapan dia yang mematikan dan menghidupkan presiden, menteri dan rektor. Dia sedang berada di hadapan dia yang kekuasaannya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hamba itu bersimpuh sujud, menetes air matanya, mengenang dosa di masa lalu, menetes air mata darah agar minta kembali ke masa lalu. Umur takkan kembali pula, maka keluar dari mulutnya dalam istighfar yang panjang, astaghfirullahaladzim istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, jazallahu lahu min kulli dhikin makhraja, setiap kesempitan diberikan Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan akan diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan jalan, akan diberikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Maka istighfar juga adalah bagian daripada zikir. Salawat kepada Nabi nampaknya mengingat Nabi, tapi sesungguhnya juga terkandung di dalamnya zikir. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepada ku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa hubbatan wa asara sayyian, Allah akan tutupi 10 kesalahan, silap, salah dan dosa. Wa rufi'at lahu asara darajat, akan dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka perbanyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna salatakum ma'rudatun alayya, pada hari Jumat sayyidun ayah itu dari segala hari, perbanyaklah selawat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kalian akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun 'alayka wa qad arita, bagaimana mungkin salat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, inna Allah haramal ardha ajsadal anbiya, Allah mengharamkan cacing tanah, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka kita bersalawat bukan hanya sekedar salawat, tapi kita diperintahkan wasallimu alaih, ucapkan salam kepadanya. Tidak ada salat yang kosong daripada salam kepadanya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun dia sudah meninggal 14 abad yang lampau, lebih daripada itu, tapi seolah-olah dia hadir bersama dengan kita, dia berada di hadapan kita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bukan fisiknya, tapi rasa seorang hamba yang dekat dengan Rasulullah, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika orang itu tidak berzikir? Bila berzikir dapat pahala, tidak berzikir tidak apa-apa. Bila berzikir dapat pahala, tidak berzikir.
diikatkan dengan setan, fahwalahu qarin, setan itu akan menjadi kawannya. Setan itu akan berbisik ke dalam hati dan otaknya dengan heran keputusannya, keputusan yang pro kepada setan. Dengan heran bicaranya seperti setan, dengan heran otaknya otak setan. Kenapa? Karena dia tidak berzikir dengan Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, nuqayyidlahu syaitanan, kami akan ikatkan dia dengan setan, fahwalahu qarin, maka setan itu akan menemaninya. Sampai kapan? Sampai mati pun dia akan tetap bersama dengan setan. Dengan heran profesor doktor berilmu banyak, pimpinan ormas hebat, dikenal masyhur, tapi kenapa pro pada setan? Karena jauh daripada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang tidak berzikir mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan sempit. Hidupnya sempit bukan berarti miskin, hidupnya sempit bukan berarti kena PHK, hidupnya sempit bukan berarti dia susah. Dia kaya, hartanya banyak, melimpah ruah, punya kuasa, tapi hidup ini selalu terasa sempit, sempit dan sempit. Berakhir dengan bunuh diri, berakhir dengan terjun dari gedung tinggi 100 lantai, berakhir dengan minum racun, berakhir dengan terjun ke sungai. Hidup nestapa singkat, tapi azab yang akan diterima khalidina fiha abada. Apakah setelah mati selesai azabnya? Azab lebih mengerikan lagi setelah mati. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Bila buta di dunia, setelah mati mungkin dia akan melihat karena cahaya dari Allah. Tapi kalau sudah buta di alam akhirat, apa yang akan diharapkan dapat mengobati mata? Di dunia buta sejenak saja, tapi kalau sudah buta di akhirat, khalidina fiha abada, dan dia komplain kepada Allah, ya Allah, lima hasartani a'ma waqad kuntu basira, kenapa aku buta padahal dulu aku hidup di dunia dalam keadaan bisa melihat? Allah ingatkan dia, laqad atat ka ayatuna fanasitaha, ayat-ayat kami sudah datang kepada tapi kau tak pernah ingat, tak pernah berzikir, tak pernah mau mendekatkan diri kepadaku. Fakadzalika yauma tunsa, maka hari ini kau sebagai makhluk yang terlupakan, terhinakan, buta, tak dapat melihat kebenaran, tak dapat melihat zat Allah, tak dapat melihat surga Allah. Tidak ada azab yang lebih menyedihkan daripada azab orang yang tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. ولا حاجة من حوائج الدنيا.